bisa memperbaiki mood gue. Asna Ganbate! Punya gue. Pesanan gue. Punya gue. Punya gue. Punya gue. Punya gue. Punya gue. Punya gue. Untung lu cewek. Ya udah gue ngalah deh. Yalah. Asik, orderan. Gue yang dapet. Oke, Jack. Oke, Jack. Dengan Mas Furqon. Bener, Mas. Iya. Ya. Silakan, Mas, helmnya. Bang, saya bisa nggak pakai helm nggak? Wah, Mas, nggak bisa. Ini sudah menjadi peraturannya. Nanti jambul saya rusak. Soalnya hari ini saya mau ketemu sama seseorang. Gampang, ntar sebelum turun atau sebelum ketemuan, sisir lagi aja, Mas. Udah, Mas? Udah, Bang. Permisi, Mbak. Ya. Ada kiriman barang buat Mbak Elis dari Yuda. Oh iya, saya Elis. Wah, ini pasti HP baru nih dari Mas Yuda. Bener kan? Ya ampun, Mas Yuda. HP baru. Mbak. Ya? HP-nya dari cowoknya ya? Iya, Mbak. Pacar saya baik banget kan? Udah lunas apa belum? Terus yang nyicil siapa? Maksudnya, Mbak? Masa gitu aja gak ngerti sih? Maksudnya ini handphone udah lunas apa masih nyicil? Saya gak tahu, Mbak. Yang saya tahu pacar saya beliin HP ini buat saya. Udah gitu aja. Aduh, mendingan nih handphone dibalikin aja deh. Maksudnya apa sih, Mbak? Mbak! Mbak. Udah ya, mendingan dengerin ya. Lagian, baru pacaran aja udah beliin handphone segala. Mbak, Mbak, saya mau HP-nya, Mbak. Tenang ya, Mbak. Udah. Saya akan balikin ini ke cowok Mbak. Mbak gak usah khawatir, gak usah bayar. Okay? Tapi Mbak, itu HP saya, Mbak. Saya mau HP-nya, Mbak. Oke, Jack. Oke. Konnichiwa. Selamat siang. Moyo, mengukup ya. Sekali saja. Nanti kamu capek. Sumimasen. Nihongo gahana seru no? Hah? Gak ngerti. Kamu bisa bahasa Jepang? Cuman sedikit aja. Itu juga dari kamu. Kata-kata. Jogu, hari ini kita pakai bahasa Indonesia saja ya. Hai. Nama saya Haruka. Asna. Oke, hari ini saya mau booking kamu seharian. Bisa? Oh, bisa. Dengan senang hati. Ayo kata.
ini helm, ini hair cap, masker. Silakan, wajib. Helm, wajib. Ja, helm. Hai. Hai. Hai, iku yo. Bang, bisa pelan dikit enggak? Ntar jambul saya rusak nih. Iya, Mas. Oke, cek. Oke. Mas, tolong hati-hati ya bawa kuenya. Jangan sampai penyok. Iya, Mbak. Jangan kelamaan. Ini bahannya coklat, mudah meleleh. Iya, Mbak. Jangan sampai telat juga ya, Mas. Ini kuenya mau dipakai ulang tahun. Iya, Mbak. Mas marah sama saya. Iya, Mbak. Kok mukanya gitu? Muka saya emang gini, Mbak. Tapi hati saya penuh senyuman. Mbak mau lihat? Ini, Mbak. Ngasih, Mbak. Iya. Oke, Jack. Oke. Loh, kok balik lagi sih, Mbak? Alamatnya nggak ketemu ya? Nih. Lo nggak usah PHP-in cewek deh. Pakai sosokan ngasih handphone segala lagi lo. Eh, dengar ya, Mas ya. Mendingan uangnya lo tabung buat nikah. Ini handphone masih nyicil aja, sosokan ngasih lo. Eh, nggak malu sama cewek lo, ha? Gue bakal komplain ke Oke, Jack. Kenapa dia yang marah-marah? Bang, bang, bang. Bisa berhenti bentar. Nah, oke. Okay. Udah sampai di sini, Mas? Belum, Mas. Nah, itu rumahnya yang pegir coklat. Rumahnya Mas ya di situ ya? Bukan juga sih, Mas. Nanti saya kasih tahu ya. Oh, iya. Bentar, Mas. Nih, pegang dulu. Saya mau ngaca dulu bentaran. Udah rapi belum, Mas? Rapi, rapi. Udah mirip Jim Carrey? Mirip. Udah ganteng? Lumayan. Oke, kalau gitu, kita lanjut lagi jalannya. Oke? Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Saya sudah janji untuk fitting kimono siang ini. Oh iya, Miss Haruka ya? Iya benar. Tunggu sebentar saya ambil kimononya ya. Makasih. Asna, tunggu dulu. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, santai aja. Loh, Mbak Asna, lagi ngapain di sini? Ini dong, gue bawa penumpang orang Jepang. Oh, Hajime Mashite. Hajime Mashite. Watashi wa Sara des. Watashi wa Haruka des. Aku kesini mau nganterin barang. Sebentar ya. Haruka, ini kimononya. Terima kasih. Silakan dicoba di ruang fitting. Kebetulan lagi kosong. Terima kasih. Iya. Haruka, saya boleh ikutan lihat fitting nggak? Ya, saya tuh pengen tahu cara pakai kimono kayak gimana. Oh, boleh, boleh. Boleh ya. Watashi mo kitemo ii? Iyo, dozo dozo. Hai, hai. Ayo, Mas Ma. Ayo. Bang. Berhenti. Enggak, majuan dikit, majuan. Lagi dikit. Nah, coba. Apa. Ini. Enggak, Bang. Munduran lagi, mundur dikit, cepetan. Mundur, cepetan, mundur. Bukan bang, maju lagi. Maju nih. Ya maju, tolong. Mundur lagi bang, mundur. Tolong mundur lagi, cepetan. Mas,
Dari tadi maju mundur sebenarnya mau rumah yang mana sih? Rumah itu apa rumah ini? Jadi gini bang, ini tuh rumah gebetan saya. Lewat depan rumahnya aja tuh bisa bikin saya seneng banget. Itu ceritanya. Cepetan pergi.